Logis penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat, kita menerima informasi bahwa sering ada transaksi di sekitar hotel tersebut. Kemudian berangkat dari situ kita terjunkan tim kita untuk melakukan penegakan hukum, dan kita bisa melakukan penangkapan terhadap 12 pekerja seks komersial. Kemudian kita kembangkan, ternyata dikoordinir, dan kita melakukan penangkapan selanjutnya kepada dua lagi tersangka kasus muskarnya. Dan ini masih terkait untuk membersihkan segala penyakit masyarakat dari wilayah Kota Surakarta. Titik.